Rohimah murka dengar kabar Fenty Vigianti ingin cerai dan kembalikan Kiwil kepadanya. Ia mengingatkan Fenty Vigianti soal kejadian di masa lalu. Rohimah tak mampu menahan emosi saat mendengar kabar Fenty Vigianti ingin cerai dan mengembalikan Kiwil kepadanya. Fenty mengaku suaminya itu sudah jarang mengunjunginya di Bandung, Jawa Barat. Ia pun meminta Kiwil untuk segera menyelesaikan masalah. Permasalahan rumah tangga Fenty pun sampai ke telinga Rohimah, mantan istri Kiwil. Rohimah juga menanggapi kabar yang menyebut Fenty ingin mengembalikan Kiwil kepadanya. Rohimah menegaskan sudah tutup buku dengan Kiwil. Ia pun mengingatkan Fenty soal kejadian di masa lalu. Sekarang setelah akta cerai saya keluar, Eneng baru ngomong mau ngembalin Bang Kiwil ke saya? Telat.